What's up the people of the world? Hello guys, di kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengatasi open source di Mobile Legends. Ya, ini banyak sekali kendala teman-teman yang sering source-nya itu seperti ini, 71%, terus nunggu lagi. Ya ini kok nggak cepet-cepet gitu nambahnya. Kenapa sih? Ya, itu karena kalian sambil main. Ya, cara nambahnya ya kita tunggu di homebase ya, seperti milih apa gitu, kayak lihat-lihat dulu kayak atau apa. Seperti ini skin. Ya, kita lihat. Nah, ini masih beberapa sort yang belum penuh. Jadi kayak gitu. Nah, ini juga. Ini sebenarnya ada efeknya tapi ya karena kekurangan makanya efeknya enggak ada. Oke, ke sini ke fragment. Ya, kita lihat dulu. Wow, ini emoticon mahal kayaknya. Buka apa? Buka lagi sambil nunggu shortnya juga, guys. Ya, ini caranya ya kayak gini ya. Kita harus nunggu juga untuk short agar bisa menjadi 100%. Jadi nggak boleh dimainin, guys. Kalau kita mainin malah akan menyebabkan lama, oke? Jadi kita harus menunggu, karena sabar itu dari hati. Oke, kita lihat, wah ini belum selesai shortnya, makanya kayak gini sebenarnya. Tapi kayak AUV mas, ya gini lah. Sebenarnya nggak kayak gini kok. Ini masih shortnya belum sih, guys. Oke guys, seperti ini ya rank saya ini mythic ya, sedikit sombong lah sebelum penutupan season. Oke, habis ini udah mau selesai itu season, udah mau Natal, seperti itu Natal ya, itu shortnya udah 97% guys, jadi kurang 3% lagi buat kita untuk bisa memainkan game Mobile Legends ini dengan sempurna, guys. Jadi sambil kita nunggu, kita akan menunggu terlebih dahulu, kurang 2% lagi, guys. Jadi kita harus sabar menunggu, apalagi menunggu dia putus sama orang lain. Oke guys, ini kita akan setelah 99%, saya akan memasukkan room. Oke guys, jadi kita lihat apa saja yang baru di Mobile Legends ini, guys. Oke, jadi mohon bersabar dan tawakal, guys. Jadi itulah tips dari saya, kalian harus tunggu sabar. Kalau bosen kalian cek dulu shop, event atau stream gimana, atau gift juga bisa. Kalau main klasik sih nggak cenderung ya, jalan-jalan sih, tapi ya gitu tetap lama-lama misalnya, ntar jadi bola-bola gitu birunya. Jadi kalau ngekill ya bingung, apalagi keluarin skill coba. Nah, ini mau selesai guys. Jadi oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan itu sedikit tips dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang membuat kalian nggak sabar ya, maaf karena ambil hikmahnya aja dari video ini, oke? Jadi just play to Mobile Legend, guys. Oke guys, saya Sasuke, saya Hendry, saya akan mengucapkan selamat tinggal buat kalian semua. Bye bye.